Polres Sumenep Jawa Timur melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep yang melakukan pungutan liar di kawasan pasar. Ini adalah video amatir saat polisi yang menyamar sebagai warga menangkap ASN yang melakukan pungli di pasar di kawasan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Penangkapan dilakukan pada hari Minggu lalu. Menurut saksi, belasan pedagang menjadi korban dalam aksi pungli dan ada puluhan juta rupiah disita dari tangan pelaku. Polisi menegaskan jika salah satu tersangka berinisial MR adalah oknum ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Sementara dua tersangka lain yang berkomplot berinisial S dan J bekerja sebagai tenaga harian lepas di pasar tradisional ini. Modus operandinya bahwa petugas pasar ini mendatangi pedagang lama yang mau menempati los-los baru. Dia menawarkan kalau mau masuk los baru harus menyerahkan sejumlah uang variatif antara 2 juta maupun jumlah yang lainnya. Kemudian untuk tersangka ada 3. Yang pertama tersangka MR, PNS, petugas pasar, kemudian C sama S. C sama S ini adalah PAL-nya.